5 aplikasi nyata nilai-nilai Islam di Malaysia. Islam sebagai agama resmi negara di Malaysia tidak hanya berlaku secara simbolis dan seremonial kosong belaka, namun telah diterapkan dengan bangga sebagai identitas dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara dan berperilaku sosial. Setidaknya ada 5 aplikasi nyata nilai-nilai Islam di Malaysia, yaitu sebagai berikut. Pertama, Kerajaan Malaysia telah menetapkan stasiun penyiaran milik negara, yaitu Radio and Television Malaysia atau RTM, wajib menyiarkan program-program keislaman. Kedua, Kerajaan Malaysia menetapkan peraturan bagi mereka yang ingin melamar pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, maka diwajibkan memiliki pengetahuan agama Islam secara memadai. Dalam hal ini adalah termasuk kemampuan membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga adalah Kerajaan Malaysia mengeluarkan undang-undang anti kemurtadan, sehingga bagi pemeluk agama Islam yang keluar dari agama Islam akan dikenai sanksi hukum yang tegas dan berat. Keempat, undang-undang di Malaysia juga menetapkan bahwa penggunaan kata Allah hanya diperbolehkan khusus untuk agama Islam, sedangkan bagi agama lain dilarang keras menggunakan kata Allah. Yang kelima adalah dalam hal perilaku sosial, bagi warga Malaysia yang kedapatan mabuk minuman keras dan obat-obatan terlarang akan dikenai hukuman cambuk di depan umum. Penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara dan sosial di Malaysia itu adalah bukti nyata realisasi takwa, sehingga Malaysia meraih kemajuan dan kejayaan dengan izin dan rahmat dari Allah yang telah menjanjikan pertolongan atas segala urusan serta rezeki yang tidak terduga bagi orang yang bertakwa.